بين الرجاء والخوف قلبي. Yang membuat kita sulit menunaikan ibadah, sulit dekat dengan Allah, bukan karena tak mampu, kan? Anda sebetulnya bisa berjamaah ke masjid, bisa bangun malam tahajud, bisa menghafal Quran. Cuma seringkali lahir sifat-sifat malas dalam diri kita atau sulit melakukannya karena barangkali sebagian yang haram atau maksiat sudah masuk dalam diri kita yang harus dikeluarkan. Ini mata. Kalau kebanyakan niat yang jelek-jelek, niat yang baik itu sudah nggak peka lagi. Karena baik dengan buruk itu nggak akan nyambung. Ini kalau mata Anda dibiasakan melihat yang jelek-jelek, begitu melihat yang baik nggak akan peka. Mohon maaf, udah lihat orang sholat, belum ada getaran. Lihat orang baca Quran, belum ada kepekaan. Itu mungkin matanya sering dipakai yang kurang bagus. Husnul tamul bil ilahi wisal.